Gak tahu ada banyak ya. Gak juga sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Halo. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini, aku mau nunjukin koleksi-koleksi boneka aku. Bagi kalian yang suka boneka, silahkan nonton. Tapi kalau bagi kalian yang gak suka boneka, silahkan di skip aja videonya. Tapi terima kasih buat yang udah mau nonton. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel aku. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa juga untuk like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell di sebelah tombol subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Langsung aja kita ke videonya. Oke, aku cerita dulu ya. Jadi aku mulai koleksi boneka itu sejak aku SMP. Tapi ya nggak terlalu serius gitu. Aku concernnya di beberapa tahun ini, kayak 3 atau 4 tahun yang lalu gitu. Apa aja koleksi boneka aku? Yang pertama, jadi yang pertama kita masuk ke Barbie dulu ya. Jadi kalau Barbie ini aku lebih ngoleksi ke yang seri Made to Move, yang ini nih, kayak gini. Karena aku lebih suka, kenapa aku lebih suka? Karena dia bisa digerakin gitu loh. Jadi ini pertama koleksi aku. Ini bajunya udah aku ganti. Satu, dua, tiga. Empat. Nih, jadi aku punya Barbie seri yang Made to Move itu ada 4. Sebenarnya aku juga pengen beli lagi sih, cuman yang aku pengen beli tuh yang dia warna kulitnya lebih gelap daripada ini. Dan di Indonesia tuh susah banget nyarinya. Sampai sekarang aku belum ketemu Barbie Made to Move yang warna kulitnya jauh lebih gelap dari mereka-mereka ini. Terus ini bagi kalian yang nggak tahu, Barbie Made to Move itu tuh dia tuh bisa, halo fokus dong, dia tuh bisa digerakin gitu loh. Jadi kayak engsel-engselnya itu bener-bener kayak manusia gitu. Jadi kalau kita pakai buat model foto itu gampang. Kalau Barbie-Barbie yang kita ketahuin dulu itu kan lurus gitu kan, kaki sama tangannya gak bisa dibengkokin. Nah kalau ini tuh bisa gitu. Nih, tuh. Terus ini juga bisa dibengkok-bengkokin. Tapi aku juga punya satu Barbie baru beli sih beberapa minggu yang lalu. Ini bukan Made to Move, ini serinya yang apa ya, Fashionista kalau gak salah. Ini aku beli dia karena dia unicorn. Dan ternyata aku kurang suka sama Barbie Fashionista ini. Kenapa? Karena dia bahannya ini tuh kayak plastik murah gitu loh. Ya memang harganya jauh lebih murah sih dibanding si Barbie Made to Move ini. Cuman kayak bahannya kayak kopong gitu dibanding yang ini gitu. Ini kayak Barbie normal pada umumnya ya. Dia cuman bisa ditekuknya di sini doang. Terus tangannya yang ini juga apa, dia bisa diapa-apain gitu. Cuman karena dia unicorn aja sih. Dia seri, dia tuh ceritanya unicorn gitu. Apa sih maksudnya berdandan seperti unicorn gitu. Sebenarnya ada lagi koleksi Barbie aku dari SMP. Bentar ya, aku ambilin dulu. Ini adalah Barbie aku dari SMP. Bener-bener dari SMP, aku belinya sampai sekarang masih ada. Ini tuh Fashion Fever. Tahun berapa ya? Dia keluaran tahun berapa ini? Nggak ada tulisannya. Wes, gila 2004, lama banget. Dan ini memang nggak aku keluarin dari kotaknya. Jadi kayak aku tuh dulu kalau ngoleksi Barbie tuh bener-bener nggak dikeluarin dari kotaknya gitu loh. Dan tapi aku baru sadar di beberapa bagian di Barbie ini tuh, nggak bisa lihat sih di kamera, jadi dia kayak dimakan boneka, dimakan binatang gitu loh. Jadi kayak ini
dahinya kemakan binatang, terus yang ini apa yang kemakan binatang? Enggak ada ding ini. Ini masih normal, lucu ya, jadul gitu. 2004 loh, 2004 tuh berarti berapa tahun? 15 tahun. Wow, sama. Aduh, ini sayang banget sih emang. Sama ini Barbie Pegasus. Ini tuh bisa ganti gitu bajunya. Buka gak ya? Nanti aku buka deh di akhir video ya. Nah, ini juga bernasib sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini tuh kemakan binatang gitu, entah kayak rayap atau apa, gak tahu ya. Jadi bagian hidungnya sama bibirnya tuh agak sedikit terkikis gitu loh. Sayang banget. Gitu untuk Barbie-nya. Jadi aku Barbie total, aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku punya 8 Barbie. Ternyata aku masih punya 1 Barbie. Jadi made to move aku masih punya 1 ternyata. Yang ini dia, ini yang curve, badannya yang curvy gitu, yang agak gendut gitu. Nih ya, badannya gendut kan. Aku lupa aku punya ini. Oh my god, I'm so sorry. Tapi kalau Barbie Made to Move yang curvy ini, dia agak susah banget gitu digerakin. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kayak sendi-sendinya tuh kayak masih seret banget. Dibanding yang lain tuh lebih gampang digerakin yang lain. Ini tuh kayak masih, I don't know, kayak seret banget aja gitu. She's pretty though. Next, ini ada satu boneka yang aku nggak tahu nih jenisnya apakah bisa dibilang Barbie atau bukan, tapi bukan lah ya, karena dia bukan keluarannya Mattel. Dia ini keluarannya Hasbro Disney kalau nggak salah. Ini adalah Zarina. Jadi kalau kalian tahu, ini adalah temennya Tinkerbell. Ya pokoknya gitu deh, dia temennya Tinkerbell. Ada filmnya gitu. Nanti kalau aku menemukan filmnya aku taruh di sini ya. Ini bukan baju aslinya, ini aku ganti. Baju aslinya tuh kayak baju pirates gitu, karena dia adalah memang dia pirates sebenarnya. Ini dia juga punya apa namanya? Punya sendi yang bagus, bisa digerakin juga. Cuman sendinya dia ini tidak sebagus si Barbie Made to Move. Jadi kayak cuman standar lah, siku ada, terus lutut ada, gitu-gitu aja gitu, nggak yang sampai se Barbie Made to Move gitu. Dan dia ukurannya jauh lebih kecil gitu dari Barbie. Entar ya, kalau Barbie pada umumnya kan segini, nah dia tuh segini tuh, kecil banget kan, kecil banget. Tapi pala dia lebih gede, pala dia jauh lebih gede dibanding si Barbie gitu. Ini aku punya, cuman punya satu. Dulu aku beli ini tuh ngerasa seneng banget karena dia sendi-sendinya tuh bisa digerakin. Karena dulu tuh belum ada si Barbie Made to Move ini, jadi aku ngerasa kayak, wah seneng banget punya boneka yang bisa digerakin, yang bisa difoto-foto gitu. Terus ketika si Barbie Made to Move ini keluar, aku ngerasa kayak, wah seneng banget. Ini jadi tidak berarti, enggak deh, ini jadi kayak biasa aja gitu. Tapi aku tetap sayang kok. Ini aku punya koleksi, namanya Kurn Doll. Aku gak tahu ya gimana cara nyebutnya, cuman tulisannya K-U-R-H-N, Kurn Doll. Nah ini dia kayak Barbie juga, tapi dia dari Cina. Tuh, dia cantik-cantik gitu, mukanya kayak muka kartun anime gitu deh. Nah si Kurn ini tuh sama untuk pergerakannya, untuk sendi-sendinya tuh sama kayak si Zarina tadi. Jadi biasa aja sebenarnya. Aku beli karena lucu aja, karena aku belum pernah punya yang boneka tapi mukanya Asia gitu loh. Lucu banget kan ini. Ini tuh udah bisa dibeli di Shopee. Jadi di Shopee tuh udah banyak banget yang jual kayak gini. Harganya tuh kurang lebih aja sih sama Barbie, jadi kayak sekitar 200.000 sampai 300.000-an gitu. Ini tuh aku belinya yang koleksi dia kerja sama-sama Disney gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Apa sih kalau kerja sama tuh? Collab ya.
Jadi dia kayak collab gitu. Ini kok kotor sih, padahal aku taruh di dalam box. Ini baju aslinya dia. Kalau ini bukan baju aslinya, ini aku bikin baju aslinya dia kayak swimsuit gitu. Tuh lucu banget kan, kayak Mickey, kayak Minnie Mouse. Nah, kalau kalian pengen lengkapnya penjelasannya, kalian bisa nonton di sini nih. Nanti aku taruh di sini. Aku pernah bikin unboxing dua boneka ini. Next, aku punya ini. Ini bonekanya gede banget. Jadi ini juga pernah aku bikin apa namanya reviewnya gitu di sini. Nanti klik aja. Dia kan pakai wig. Ini wignya lagi aku lepas biar karena kan aku nyimpennya di dalam box. Jadi kalau misalnya wignya masih terpasang itu agak susah gitu. Jadi wignya aku lepas deh. Ini juga untuk pergerakan atau sendi-sendinya itu bagus banget. Aku seneng. Jadi hampir seperti Barbie Made to Move, tapi lagi-lagi nggak bisa selentur Barbie Made to Move. Ini adalah boneka terbesar dan boneka termahal yang pernah aku punya. So I love her so much. Ini tuh ada yang bilang jenisnya, I don't know. Ya pokoknya banyak yang bilang kalau ini tuh adalah BJD. Tapi ada juga yang bilang bukan, ada yang bilang ini tuh BJDKW Cina, tapi yang aku tahu BJD itu adalah singkatan dari Ball Join Doll. Jadi ya pokoknya aku gak ngerti deh, ada yang bilang ini BJD, ada yang bilang bukan, tapi ya menurut aku biar gampangnya bilang aja ini BJD gitu. Jadi aku sering mengatakan dia adalah boneka BJD aku. Ini adalah yang terakhir. Sorry kalau rambutnya berantakan karena dia aku simpan di dalam tas biar ya nggak rusak. Ini bonekanya. Lalu ntar ya, apa lagi? Nih dua boneka ini serupa tapi tak sama. Jadi ini adalah dua boneka yang sebenarnya mirip tapi mereka tuh beda. Yang ini tuh namanya, apa namanya, jenisnya adalah Icy Doll. Kalau yang ini adalah, ada adik-adik hello. Kalau yang ini adalah Blight Doll. Yeah. Si Icy sama Blight ini sebenarnya memang serupa tapi beda gitu, beda yang buat. Kalau nggak salah ini dari Cina, yang ini dari Hasbro. Hasbro tuh mana sih? Oh, nggak tahu ya. Ya pokoknya gitulah ya. Terus mereka ini sama-sama punya kepala gede dan untuk pergerakannya, untuk sendi-sendinya hampir sama lagi seperti Baby Made to Move. Cuman sayangnya ini tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dia tuh kalau didiriin gitu pasti bakal jatuh karena palanya gede banget. Kalau Barbie Made to Move itu, kalau dia diberdiriin, dia masih bisa berdiri. Kayak nggak perlu ada standingnya gitu loh. Kalau ini tetap harus dikasih penyangga atau dikasih standing gitu biar dia bisa berdiri. Karena kepalanya gede banget, berat banget gitu. Jadi kayak nggak seimbang gitu badannya dia. Gitu. Nah ini tuh sebenarnya, ini bisa lama. Sebenarnya mata mereka tuh bisa diganti-ganti gitu warnanya. Cuman yang ini. Yang ini tuh aku bikin gak bisa diganti-ganti, tapi dia bisa ngedip gitu loh. Ya pokoknya gitu deh ya. Aku susah gitu jelasinnya. Jadi ini matanya bisa dikedipin, bisa dimelekin, bisa dikedipin, bisa dimelekin. Dan ini tuh sebenarnya muka aslinya tuh gak kayak gini. Mereka tuh muka aslinya tuh gak. Kamu kenapa sih tengleng banget kepala eh? Muka aslinya mereka tuh sebenernya gak kayak gini. Muka aslinya tuh kayak gini nih. Ini aku tunjukin di layar ya. Kayak gini nih. Jelek kan? Maksudnya gak terlalu lucu gitu. Nah ini mereka dua ini tuh aku face up sendiri, aku carving sendiri biar mukanya jadi lucu. Terus matanya juga aku ubah sendiri. Eh gitu deh pokoknya ya. Kalau kalian searching di internet gitu, Icy Doll atau Blight Doll itu tuh lucu-lucu banget. Jadi orang-orang tuh nge-custom boneka-boneka mereka sendiri dan itu lucu-lucu banget. Ada yang bisa mulutnya terbuka kayak gini, ada yang kayak gini, pokoknya lucu-lucu deh. Dan aku masih belajar untuk nge-face up mukanya si Icy dan si Blight ini karena
emang butuh keahlian khusus buat nge-custom mereka gitu. Anyway, ini ketika dia udah dikasih rambut tuh kayak gini bentukannya. Jadi apakah aku punya nama-nama di setiap boneka aku? Iya, jawabannya aku menamain mereka satu-satu. Tapi kadang aku juga lupa, ini namanya siapa ya? Nah, jadi itu aja koleksi boneka aku. Ada berapa tadi? Gak tahu, ada banyak ya? Gak juga sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya gak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya, 15. Boneka aku ada 15 ya, semuanya jumlahnya. Apakah aku mau nambah? Aku gak tahu. Tapi apakah aku mau jual? Aku juga gak tahu, karena kalau dijual lumayan juga ya harganya. Jadi aku menganggap koleksi boneka ini tuh adalah sebagian dari investasi. Kalau orang-orang investasinya itu emas atau investasinya tanah, aku investasinya boneka-boneka ini. Jadi ya aku berusaha untuk merawat mereka dengan baik. Jadi suatu waktu ketika aku menjual mereka, kondisinya masih sangat baik dan bisa dijual dengan harga yang lumayan tinggi gitu. Terima kasih sudah nonton video yang gak penting ini. Semoga kalian suka. Tinggalin komen juga kalian suka yang mana. Kalian paling suka boneka yang mana. Kalau aku semuanya suka sih, karena ya karena semuanya punya aku. Kalau kalian suka yang mana, komen di bawah ya. Sekali lagi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram di @asakecil. Dan follow juga Instagram boneka aku. Jadi aku punya Instagram boneka. Ini Instagramnya di sini, kalian bisa follow nanti ya. Jadi di Instagram itu tuh khusus isinya boneka-boneka aku. Jadi aku upload foto-foto boneka di situ gitu. Kalau kalian mau follow, follow aja ya, nanti aku follow back di akun boneka aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.